Penyu sinonim dengan ikon pelancongan Sabah yang terkenal sebagai pusat aktiviti menyelam yang terkemuka di dunia. Lebih 50,000 penyelam dari dalam dan luar negara berkunjung ke negeri di bawah bayu itu setiap tahun untuk menikmati keindahan dasar laut di Sabah. Dengan kebanyakan spesies seperti penyu sisik dan hijau yang dapat ditemui di perairan Sabah, hidupan laut itu terus menjadi tarikan utama para penyelam. Mabul dan Sipadan antara lokasi menyelam di Sabah yang cukup popular. Apa yang begitu unik mengenainya adalah banyak penyu yang masih dapat ditemui di perairan ini. It just looks amazing, and there's so many around here, different shapes and sizes. I mean, you've got the green turtles and the hawksbill turtles, and they're really abundant, just like 100 meters away from where we're standing right now. It's just lovely, really. Malah terdapat permintaan terhadap produk pelancongan berkaitan penyu bagi mereka yang ingin melihat spesies marine itu secara dekat. Everyone is asking for turtles. Everyone, even though they cannot snorkeling, they cannot see turtle, but at night they must see turtle when high tide. So this one is very important. So we have to keep them. Menyedari kepentingan penyu kepada industri berkenaan, usaha pemeliharaan penyu berterusan adalah perlu bagi memelihara ikon pelancongan negeri itu. Penyu adalah salah satu faktor atau satu aspek ekosistem kita. Kalau tidak adanya penyu, mungkin ekosistem yang cantik ini akan terjejas. Dan bila yang terjejas ekosistem ini, pelancong pun tidak akan datang. Dan bila pelancong tidak datang, satu cara mata pencarian untuk mereka yang begitu cerah, yang begitu baik, kan, pun sudah tiada lagi. Dalam pada itu, kerajaan negeri akan menggiatkan usaha mempromosikan program pemeliharaan penyu sebagai produk pelancongan kecil yang berpotensi memikat pelancong khususnya kawasan pantai timur Sabah. Ini kerana mereka sedar ketiadaan penyu pastinya akan memberi kesan besar kepada industri pelancongan di Sabah.